Halo. Oke. Saya Kapten Cisada di Adventure. Ini kita akan berencana jalan ke suatu tempat di bawah kaki Gunung Pangrango. Satu tempat camp yang berlokasi di Desa Pancawati, terletak di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Nah, katanya itu tempat sudah viral banget dan view-nya bagus banget. Dan itu kita buktikan. Kita lihat langsung ke lokasinya. Oke. Nah, sebelum berangkat, jangan lupa di-subscribe dulu channel YouTube-nya. Tapi bisa di-like untuk like dan bagikan ke teman-teman. Nah, oke. Come on, kita jalan. Cai, jalan aja yuk. Guys, bentar lagi kita sampai, tapi kita lihat dulu nih. Wah, kita lihat pemandangannya yang hijau itu, view-nya luar biasa banget. Yuk kita cek dulu, sampai nggak sawah dulu, lihat pemandangan yang mantap. Jai, jalan aja, yuk! Thank you.
sampai di lokasi Pondok Kalibu. Kemudian cuaca cukup dan hujan sedikit. Kita bisa lihat pemandangan yang bagus. Jadi nggak apa-apa. Yuk kita reservasi dulu menuju kantornya. Siang Pak Majid. Siang Pak. Aduh. Siang. Mana? Sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Majid ini teman saya. Teman gila. Pokoknya teman gila pokoknya. Enggak usah dibahas. Oke, Pak Majid. Siap. Saya mau tanya-tanya nih di sini. Boleh. Pondok Kalimun Camp namanya ya? Pondok Puncak Kalimun. Pondok Puncak Kalimun Camp yang berlokasi di mana? Di Pancawati. Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ya. Pak Majen ini sebagai koordinator lapangan di sini. Jadi buat teman-teman yang mau kesini nih, pasti ketemu sama dia nih. Nah, ingetin nih, ini mukanya gede banget. Nah, jadi teman-teman bisa reservasi lewat Pak Majen. Siap. Nah, terus di sini juga menyediakan tenda juga Pak Majen ya? Ada. Nah, ada aja, Pak Majen gak selamat sih. Ada aja. Jadi buat teman-teman ini kalau mau camp di sini nggak bawa tenda juga bisa. Jadi menyediakan tenda juga. Terus kalau seandainya nggak bawa makanan juga bisa. Yang penting bawa apa? Bawa hati. Bawa duit dong. Oke, Pak Majen bisa jelaskan sedikit camp Kalimun ini? Bisa. Ini jadi, ada di area Puncak Kalimun ada 3 lokasi yang sudah ready buat area campnya ya, jadi sesuai pilihan nih ya, gitu kan. Jadi mau A, B, C gitu ada, kan bebas. Kalau mau campnya di situ mantap banget dong. Alhamdulillah. Iya. Harga tiket masuknya pemajian berapa ya? Nah, untuk tiket masuk paling hitungannya per orang ya. Per orang itu kalau camping itu harganya 25.000 per orang. Itu dapat apa? Kaget. Jadi itu cuma tiket masuk aja. Tiket masuk itu kalau misalkan mobil masuk kalian namanya itu camper van. Itu mobil 45. 45 per mobil. Kalau orang per orang. Jadi orangnya 25.000, parkir mobilnya 45. Kalau parkir motor nih? Motor untuk motor 15.000 itu jadi motocamp. Oh, yang camp. Kalau mau tenda jauh, motor jauh itu tidak usah. Oh, siap. Oke. Okay. Begitu aja sama aja nih. Siap. Oke, okay. Kalau begitu untuk lebih jelas lagi nanti. Siap. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi nomor kontaknya nih. Nanti di mana? Di atas, di bawah? Ada di bawah. Nanti saya buatin di atasnya dan nomornya ya. Nanti Pak Majen atau Pak Budi ya. Siap. Ada Komjek. Ada ya. Ntar. Nah. Jadi ada 4 orang. Nanti ada nomornya nih buat teman-teman yang mau ke sini. Puncak Kalimun Camp bisa reservasi dulu atau on the way juga bisa. Oke. Okay. Daerahnya daerah mana, Pak? Ini daerah Pancawati. Ini namanya Kampung maksudnya Pancawati. Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Wih, tanah kelahiran saya. Oke, kita lihat dulu. Teman-teman di sini, tempat campnya di sini. Sama aja, yuk mari kita lihat ya. Kampung. Sama aja dia nggak pakai sepeda. Aduh. Orang kampung katanya nggak apa-apa. Yang penting rezeki kota. Oke, teman-teman. Kita sekarang menuju tempat camping pertama dulu yang Pak Majin ya. Camping pertama. Oke, jadi tempat camping pertama ini dekat dengan parkiran banget. Gak jauh ya? Aduh. Yuk, kita lihat dulu yuk. Kayaknya kita jalan kaki aja. Di sini ada 3 camp.
Satu, dua, tiga. Yang paling jauh yang paling atas tuh. Jadi kalau kita jalan kaki itu olahraga sambil trekking sambil ngecerin apa? Perut. Gak seperti ini perutnya nih. Ya. Nah, ini berarti yang pertama ya Pak Majel ya? Pertama. M Pangrango. M namanya M Pangrango. M Pangrango, guys. Luar biasa ya. Ada spot selfie juga Pak Majel ya? Ada, udah disiapin. View-nya bagus, guys. Ini gunung apa? Gunung Gede. Gunung Gede. Gede. Nah, ini biasanya nih kalau Sabtu Minggu atau Jumat malam ya. Sabtu Minggu di sini penuh nih biasanya nih. Tapi karena masa PPKM jadi agak sepi ya. Karena memang belum dibuka sih. Rencananya sih habis PPKM ini langsung dibuka. Oke, guys, silakan menikmati dulu pemandangannya. Oke, guys, hari ini hujan lumayan deras, jadi sedikit saran kalau seandainya kita jalan weekend itu ya harus persiapan dari awal ya. Pertama yang pasti bawa peralatan camping, terus peralatan masaknya juga. Nah, kalau kalian mau kesini, teman-teman mau kesini, saya saranin datang kesininya jangan malam ya, guys. Jadi harus pagi atau siang, karena jalannya lumayan sedikit eksim. Kalau dibilang itu enggak, cuma agak sedikit. Jalannya masih berbatuan dan tanah. Nah, jadi harus sedikit hati-hati. Kalau malam agak sedikit gelap, jadi harus siang. Kalau siang, pasti kelihatan. Oke, guys, kita rest dulu karena hujan. Oke, guys, habis dari camp yang pertama, nah, kita akan lanjut ke camp yang kedua, namanya camp Pangrango. Oke, yuk lanjut. Wah, udah mulai turun kabut nih, guys. Hai guys, trekking lagi kita. Nih, yang videoin gue. Kebagian juga akhirnya masuk kamera. Oke, jalan trekking menuju camp kedua. Oke guys, akhirnya kita sampai ke camp kedua. Aduh, lumayan jalan kakinya. Kotor. Kotor banget ya. Oke, ini camp kedua. Camp Pangrango. Di sini juga bisa camp kalian. Selain camp, di sini juga ada ketek-ketek. Yuk, mari kita lihat keteknya. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalam ya. Oke, di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 atau 7. Jadi buat teman-teman yang mau nginep di sini dengan menggunakan fasilitas kotek juga bisa. Oke. Atau mungkin camping seperti itu deh. Tuh, keluarga ada camping keluarga juga di sana. Yuk kita lihat yuk.
guys, kita menuju ke tempat selanjutnya, Camp Salah. Halo Pak. Oke, kita akan menuju camp terakhir, Camp Salak. Katanya nih, Camp Salak itu yang paling cakep pemandangannya. Jadi, buat teman-teman yang camp di atas, bisa langsung melihat pemandangannya, view-nya Gunung Salak. Cakep banget. Yuk, mari kita lihat. Oke guys, akhirnya kita sampai ke camp yang terakhir, Camp Salak. Paling tinggi di sini. Yuk kita lihat-lihat pemandangannya yuk. Kebetulan ada yang lagi camp juga. Ini nih kalau pemandangannya atau cuacanya bagus, bisa kelihatan Gunung Salak ini dari sana. Cuma sayang lagi kabut. Go, yuk. Guys, kita sekarang sedang berada di camp terakhir, Camp Salak. Nah, di sini ada teman-teman juga nih yang lagi camp. Halo. Halo, Mas. Dari mana, Mas? Dari Ciledug, Pak. Dari Ciledug, Tangerang. Jauh-jauh, tapi mereka ke sini dengan menggunakan protokol kesehatan ya. Ingat ya. Jadi kalau mau ke sini tetap gunakan protokol kesehatannya. Ya. Oke. Oke. Baru datang ya, Mas ya? Iya, tadi pagi sih. Pagi. Ya. Sayang pemandangannya ya nggak kelihatan ya. Iya, hujan tadi. Hujan. Oke, cuma ada dua tenda sih, guys. Biasanya nih kalau nggak PPKM ini penuh semuanya di sini nih. Oke. Cukup hari ini kita akhiri petualangan jalan-jalan kita di Pondok Halimun Camp. Oke. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di subscribe dulu channel Rafting Cisadane Adventure, like dan bagikan biar teman-teman yang lain tahu tempat camp yang asik dan murah. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah.